Weh, kena weh. Kena kowe, kena. Timur ya, sebelah baratnya pantai Gua Cemara. Ini hari Senin tanggal 3 Juni 2024, libur kerja. Kita ambil ngomong tuh anak istri saya di sana. Sekarang jam 8 pagi, posisi air angkat surut tuh. Dan ternyata kalau di sini, meskipun nggak hari libur, banyak yang mancing tuh. Di barat sana, di pantai Cangkring itu banyak yang mancing. Ini saya milih yang tepi, wae. Wih, langsung dimakan, kan? Belah, kenan orang lagi, langsung mak grupi. Ayo. Asih ngerak kena kok ya. Lemahan gua terus banget nih. Alhamdulillah datang-datang ya tuh. Yes. Kita lempar lagi tuh. Tidaknya udah datang-datang dia, yes. Menyenangkan. Ya. Oke. Gua terus banget nih lemahan. Yo, makan mana yuk? Kayak ikan kuro, makannya energi hari ini tuh 1.600, 1.800 tuh. Tapi karena posisi air turun dan juga besar yo airnya yo. Oke, trek pertama tuh. Yo, ayo. Wow, ternyata sama tuh nikahnya. Nih. Ikannya tuh sama kayak di Kulon Progo tuh. Gini-gini ternyata. Gak apa-apa dikumpulkan nanti di peyek. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Oke, poin lagi sebenarnya tuh. Ayo, ayo. Walah ya Allah. Ini tuh. Isinya tuh baru anak-anaknya semua. Ini kan kuro juga segini tuh. Yes. Gledak, nggak apa-apa ya, dikumpulin nanti digoreng garing ini mah gurih. Bismillah, yo segede ngosok ya orang nunggu ini sih ngomong nih loh. Yo, grup kiranya dalam loh, jadi lumayan nih nanti. Oh, langsung dimakan lagi. Nanti kalau udah air habis ini masih bisa buat mancing di sini. Weh, kena weh. Kena. Ayo. Minggir. Kecil-kecil enggak apa-apa. Yang penting nolilis. Eh, lumayan agak besar teman. Nih, lumayan agak besar ya ini. Poin ketiga. Bismillah yo, gede meneh, gede. Menyenangkan teman. Meskipun nggak besar besar, tapi kalau nolil itu wis bahagia. Makanya kalau di sini nggak ada buntal yo. Kemarin di Morongo itu full buntal. Nih langsung dimakan lagi tuh. Elok tenan gitu. Ikannya ngumpul ini kayaknya. Air surut di dalam yang apa? Di air yang dalam ini. Oke, narik lagi. Wah. Lah kok semakin kecil. Nih. Aduh, bocor segini, teman. Gedak. Wah, ini pancingnya tak ganti yang kecil semua, teman. Ini, teman. Tadi itu saya pakai kailnya ini.
nomor 3 seperti biasa tuh nih. Mah gokrok segini tuh. Terus saya ganti pakai yang segini. Separuhnya itu kata orang ya. Nih pakainya yang sekarang yang kecil nih. Pancing jahat ini namanya. Kita pakai Tyson nomor, bismillah, nomor 6 sama nomor 7. Baikannya kecil-kecil. Kalau pakai kail yang besar malah cuman boros, gak nyangkut-nyangkut ini. Umpannya boros banget, cuman hilang, templung ke hilang. Kalau pakai kail kecil, semoga langsung kena. Terus pokoknya kayak mancing di kali ini, nih, makan lagi. Iya, kena nih. Enak sekali ini teman-teman mancingnya. Orang tuh aku tuh double loh ya. Yo. Nih. Double bener teman. Bener-bener double strike nih teman. Anakan kurus semua. Nih. Yeah. Mancing jahat berhasil. Bismillah. Sing gede. Oh, oke. Okay. Si lagi tuh. Mabot ya. Loro ya. Oh iya, dua lagi. Kail jahat, benar-benar jahat ini. Nih. Isinya dua. Iya, satu lumayan loh. Udah lumayan besar ini. Dagingnya udah ada ini. Nih. Mantap. Yang satu adiknya ini. Nih, ikut makan. Bismillah. Ya. Gak usah jauh-jauh. Oke. Sepertinya ada isinya lagi tuh. Cara ucul. Aduh, ini tuh. Masih tetap anahan kurul. Nih. Kumpulkan saja. Nah. Poin lagi, waduh, cucul bocornya udah mulai besar-besar teman-teman yang makan. Nih, alhamdulillah. Nih, lumayan ini. Dan ini untuk hasilnya teman, kita cek hasil hari ini ya, meskipun ikannya lembut-lembut. Ikannya kecil-kecil banget, tapi yos gak apa-apa teman. Nih. Bisa buat hiburan ya kan. Ini dapatnya ini tadi saya mancingnya. Nih. Gak usah dihitung, ada kecil-kecil banget nih. Wah, masih ada ini. Es habis. Nih. Bisa buat lauk nanti teman. Kayaknya kecil-kecil banget tapi banyak om. Ya paling besar ya segini. Sampai pegel boleh nari kail jahat ini, pakai kail jahat. Terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah menonton video sampai akhir. Banyak salah dan kurangnya mohon maaf, semoga terhibur. Saya Nur Didi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa mancing teman-teman. Tuh. Oh iya, tadi saya dikasih sama mas-mas ya teman. Ini yang saya dapat, ini mas yang dapat tadi dikasih ke saya teman, malah suruh goreng sekalian. Nih, beliau mas dapatnya besar-besar ini. Nih, oh, jual sini. Mas dapat banyak, ini jadiin satu nanti digoreng. Saya lupa nanya namanya, tapi orang Bakulan, iya orang Bakulan. Terima kasih ya mas, berkah barokah buat lauk keluarga saya.